Meneroka projek perumahan buat pertama kali selepas 40 tahun berjaya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat luar bandar di negara ini. Pengerusi Koperasi Peserta-Peserta Felcra Malaysia Berhad, KPFB, Datuk Sabari Misran optimis setiap projek yang dilaksana berperanan membantu meringankan beban rakyat luar bandar, khususnya golongan B40 dalam menangani peningkatan kos sara hidup. Yang ini kita akan bina rumah mampu milik. Khususnya kita akan buka kepada peserta-peserta Felcra, anak-anak peserta Felcra dan juga kaki tangan Felcra. Ya, kita akan jual insya-Allah dengan harga RM290,000 ke bawah. Ya. Ha, jadi ini adalah projek perumahan kita yang pertama yang akan dibuat oleh KPIB. InsyaAllah dengan projek ini, KPIB akan beroleh keuntungan lebih kurang dalam RM50 juta. Projek berkenaan yang bertapak di Taman Jasa Utama Selayang Selangor dijangka siap dalam tempoh 3 tahun selepas mendapat kebenaran bagi permohonan semakan kelulusan merancang. KPFB kini berjaya berkembang dan mencipta lebih kejayaan dengan menceburi pelbagai bidang seperti peladangan, hartanah, pembangunan dan peruncitan. Ketika ini, modal share KPFB berjumlah RM11.5 juta dengan jumlah keanggotaan mencecah sehingga 51,000 individu. Tambah beliau, sektor koperasi di Malaysia kini dilihat mampu bersaing serta menembusi pasaran di peringkat serantau dan antarabangsa. Ia berikutan, aktiviti komersial sektor koperasi negara mempunyai potensi besar untuk diperluaskan lagi ke peringkat serantau dan global, khususnya ke negara-negara ASEAN. Beliau berkata demikian pada Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan ke-40 KPFB di Ibu Negara.